atau Halo guys selamat pagi saya bikinnya pagi-pagi nih saya ada artikel menarik tentang apa nak review new CDs atau new album gitu nah ini ambil dari majalah Rolling Stone ya terbitan Februari 2009 nah, yang menarik di sini membahas album Kla Project tuh Kla Returns nah, ini kayaknya setelah Lilo sempat pisah bikin bikin soal album yang Sandra itu lagunya terus mereka kembali gitu mungkin waktu itu kan sempat ada perbedaan apa gimana nggak tahu e, terpuruk klub Lilo dan Adi Katon dari kiri Lilo Adi kla, apa e, Katon cuman di sini kok yang menarik perhatian saya adalah bintangnya cuma dua gitu. bintang tiganya aja saya agak surprise karena ya kita tahu lah kelak project kan musiknya sophisticated sedangkan bahkan Ahmad Dhani aja belajar musik bagus musik mewah musik elegan itu salah satu dari Club Project gitu e, dan Katon pun juga terkenal e, salah satu penulis lirik paling puitis yang dimiliki Indonesia menurut saya gitu nah, makanya saya mau bahas ini mari kita baca ya e, Kla returns e, kembali namun tidak dengan sebuah gebrakan reaksi positif dari kembalinya Kla dengan formasi katon, Lilo adi rasa cukup menjadi bahan pembicaraan, namun menjadi uh, namun menjadi pembicaraan yang overrated terlebih selepas menghabiskan waktu mendengar rilisan terakhir mereka yang berbentuk mini album berisikan empat lagu saja, dibuka dengan someday yang merupakan sebuah tembang pop bertempo sedang yang menampilkan bagian rapping ala mike Sinoda ala oleh christopher aguilar yang ditemukan kelam melalui jaringan pertemanan Facebook. Keganjilan adanya unsur hip hop ternyata bukanlah yang satu-satunya. Dari lagu ini berusaha bersifat bilingual dengan pilihan diksi aneh seperti someday I will tell you cerita tentang diriku atau it's about you tonight. Kau percaya terjadi someday you'll be mine yang sangat punya potensi untuk merusak kredibilitas Katon sebagai salah seorang Lirikus paling puitis yang dimiliki negeri negara ini, seperti yang saya bilang tadi, lagu tak ingin ku beralih merupakan sebuah balada manis yang merupakan satu-satunya lagu yang menunjukkan upaya band legendaris ini untuk berkarya. Dua lagu sisa adalah Yogyakarta dan semoga yang tak lebih dari pengingat kejayaan masa lalu. Mungkin sebelum fokus untuk kembali, kelak akan lebih baik bila fokus merilis album yang, menun uh, yang menunjukkan produktivitas. Ditulis oleh Rikis ya. Uh, ini hanya sebuah pendapat pribadi penulis kan nah, Riki ini kita bisa seringai by the way mungkin teman-teman bisa komen di video ini karena saya kurang apa paham tentang club project khususnya uh, album yang ini gitu album Returns gitu. yang saya tahu memang musiknya club project liriknya puitis, musiknya bagus bagus-bagus walaupun saya bukan klanis gitu saya cuman mengenal lagu-lagu yang hits saja, kayak Tak Bisa Kalian Hati Semoga, terus uh, Yogyakarta, gitu Album-album lama lah, gitu Nanti yang teman-teman yang sudah pernah mendengarkan uh, lagu di album Returns ini bisa komen, uh, setuju atau tidak setuju, dan pendapatnya gimana tentang uh, tulisan Rikisyaan ini Dan ini juga pembahasan, apa namanya, di, di tahun Laos ya tahun 2009 gitu, bukan yang sekarang gitu Oke, okay, gitu dulu Saya tunggu komennya Kita bisa diskusi, bisa sharing-sharing ilmu Info tentang Musik, ya, khususnya di, di videonya adalah Club Project uh, Apa namanya Walaupun mungkin ini album lama, tapi kan uh, Better late than never gitu, kalau saya tahu sesuatu hal uh, uh, Tentang sebuah info atau berita musik menurut saya itu sangat menarik walaupun saya telat itu contoh kayak waktu saya posting Lilo uh, jadi backing vokal pas konser live-nya Dewa uh, bawain cukup si Nurbaya terus Kirana gitu banyak orang yang baru tahu kalau yang ngisi backingnya itu Lilo mungkin ya fansnya Dewa yang tahun 2000 ke atas gitu yang era-era Once kan mereka nggak tahu gitu mereka cuma tahu lagu dewa yang tahun 90 an aja tapi makingnya nggak tahu karena mungkin mendengarnya di digital platform bukan di kaset atau cd yang di situ sebenarnya ditulis namanya gitu guys oke guys gitu dulu ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh